Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dan kali ini saya nak ceritalah perbezaan antara enjin boxer 4 silinder dengan enjin selari 4 silinder atau dalam bahasa Inggerisnya inline lah. Enjin selari 4 silinder adalah konfigurasi enjin yang paling popular, boleh dijumpai di hampir semua kereta compact dalam pasaran dunia. 4 silinder disusun dalam garis lurus, itulah gambaran mudahnya. Bagaimana enjin ini dibina? Enjin jenis ini selalunya diletakkan serenjang ataupun perpendicular lah kita panggil dalam orang putih dengan kereta, menjadikan ruang enjin agak luas. Pertukaran enjin juga lebih mudah untuk susun atur begini kerana ruang enjin mampu memuatkan apa jua jenis enjin. Susunan atur enjin selari 4 silinder dianggap antara susunan yang paling dipercayai dan boleh diharaplah. Enjin ini hanya mempunyai satu silinder head, memudahkan pelbagai perkara seperti contohnya lah menukar spark plug ataupun dalam bahasa Melayu lah palang pencucuk dan lain-lain. Enjin boxer pula yang amat popular bagi jenama Porsche dan Subaru adalah sebuah enjin yang mempunyai piston dalam keadaan melintang dan bertentangan antara satu sama lain seperti pada gambar ini. Juga dikenali sebagai enjin flat ataupun flat enjin, susun atur piston ataupun dalam bahasa Melayu omboh ini bergerak ke kiri dan ke kanan ke arah omboh berlawanan jika dibandingkan pergerakan omboh ke atas dan ke bawah dalam enjin tradisional. Rekaan ini turut mengurangkan berat terhadap crankshaft, memastikan setiap tenaga yang dihasilkan ketika pembakaran digunakan dengan efektif sambil memberikan operasi yang lebih lancar. Pakej enjin ini turut memberikan pusat graviti yang lebih rendah bagi sesebuah kereta. Ini bermakna kereta akan lebih mudah dikawal. Namun, oleh kerana rekaannya yang lebar, penyelenggaraan enjin ini satu titik kekurangan buat enjin boxer dan tidak ada enjin swap yang boleh dilakukan oleh kerana ciri-ciri susun atur enjin ini menyebabkan ruangan enjin memerlukan pengubahan yang banyak. Kekurangan lain enjin jenis boxer pula adalah kerana kedudukan piston yang melintang dan setentang. Ianya boleh menghasilkan torque yang cenderung untuk ingin memusingkan enjin pada paksi menegak. Jadi, anda semua suka enjin inline 4 ke enjin boxer 4 silinder? Cuba komen mana satu pilihan hati anda. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.